Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat filter foto Mocachino dengan aplikasi Lightroom. Stay tune ya. Pertama-tama jangan lupa bagikan foto selfie kalian ke aplikasi Lightroom. Lalu buka aplikasi Lightroom, pilih semua foto, lalu carilah foto yang mau kalian edit. Kalau sudah seperti itu, kita masuk pada bagian pertama, yaitu pencahayaan. Pada bagian pencahayaan, saya rubah menjadi minus 0,20. Lalu untuk kontras dan highlight, saya rubah menjadi minus 20. Baik, untuk selanjutnya bayangan di sini saya rubah menjadi 30. Dan nanti untuk warna putih akan saya rubah menjadi minus 100. Dan yang terakhir untuk bagian hitam saya juga akan menurunkan menjadi minus 40. Jangan lupa untuk selalu menyesuaikan dengan foto kalian ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu warna. Di sini temperatur dan corak akan saya naikkan menjadi 26. Lalu untuk vibrance saya rubah menjadi 10. Dan untuk kejenuhan akan saya turunkan menjadi minus 10. Lalu untuk selanjutnya kita masuk pada bagian campuran. Kita masuki pada bagian warna, yang pertama yaitu warna merah. Untuk warna saya turunkan menjadi minus 18. Lalu untuk kejenuhan akan saya naikkan menjadi 6. Dan untuk luminance akan saya turunkan menjadi minus 6. Lalu kita masuk pada warna orange atau warna kulit. Warna saya turunkan menjadi minus 10. Dan untuk kejenuhan akan saya naikkan menjadi 10. Lalu untuk luminance saya akan turunkan menjadi minus 10. Selanjutnya yaitu warna kuning. Untuk warna saya turunkan menjadi minus 100. Dan untuk kejenuhan saya naikkan menjadi 6. Untuk warna-warna seterusnya, kita hanya akan mengubah kejenuhannya menjadi minus 100. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu efek. Pada bagian kecerdihan kita akan mengubahnya menjadi 16. Lalu untuk efek kabut kita juga akan menaikkannya menjadi 30. Pada vignette kita akan mengubahnya menjadi minus 28. Lalu pada bagian dari tengah kita akan menurunkannya menjadi 34. Lalu untuk feather nanti kita akan menaikkannya menjadi 100.
Dan selanjutnya kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu details. Pada bagian menajamkan, kita akan menaikkannya menjadi 12. Lalu setelah itu kita scroll ke atas dan kita cari pengurangan noise warna. Di situ kita naikkan menjadi 10. Dan sudah jadi teman-teman, inilah hasil Lightroom kita kali ini, Mochaccino. Terlihat kan perbedaannya? Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.